السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بالإيمان وفضلنا بالقرآن فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد sahabat أساي yang berbahagia bersyukur kepada Allah وتعالى Zat yang maha pemberi nikmat. Mohon maaf. Zat yang memberi kesempatan kepada kita. Zat yang memberikan peluang-peluang kebaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hambanya yang mensyukuri nikmat tersebut dan sanggup menggunakan dengan baik. Tanpa terasa kita di Pustaka Asa, serial studi Al-Quran, Quranic Study Series, di session yang keempat ini kita sampai di seri yang keempat puluh empat. nilai taala dalam tiga segmen ke depan kita akan membahas tentang lawan kata atau dalam bahasa Arab disebut dengan albudhat atau antonim yang ada di dalam Al Quran. Ternyata jenisnya banyak sahabat asal. Sebagai gambaran saja untuk mengingat sebagai review. Ini adalah kajian yang kita ambil di sesi yang keempat. <tuh> kita sudah membahas secara saintifik tentang manusia, penciptaan manusia, lalu tentang alam barza, tema hari kiamat, kemudian atof, istisna, jasad prenik, dan juga terakhir pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang derivasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lawan kata. Ya. <tuh> Antonim atau lawan kata itu adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Nah, contohnya, buruk adalah lawan kata dari uh, baik. Nah, ini kita bisa uh, melihat, uh, lawan kata itu berarti kebalikannya. Nah, ini atau <tuh> sisa kita ambil kesimpulan bahwa Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikannya pertentangan atau kontras antara satu dengan yang lainnya. Nah, antonim merupakan satu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Nah, atau gampangnya kalau mau gampang antonim itu ya lawan kata. Gitu ya, sahabat Asa. Nah, Al-Qur'an sebagai pedoman bahasa Arab karena sebelumnya bahasa Arab sudah ada, tetapi dengan adanya Al-Qur'an ini maka menjadi pedoman untuk menjaga bahasa Arab. Karena nanti struktur baku bahasa Arab itu baru dibuat setelah adanya Al-Qur'an. Ilmu kesusastraan bahasa Arab yang sebelumnya secara oral itu sudah maju tetapi dengan adanya Al-Qur'an ini kemudian tutur bahasa, gaya bahasa, dramatikal dan lain sebagainya itu menjadi sangat mungkin untuk dipelajari oleh orang-orang yang tidak tertutur bahasa Arab dari sejak kecil. Nah, Al-Quran melahirkan cabang bahasa Arab ini ya. Ada ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu istiqaf, ilmu balaga, dan semua itu disebut dengan menjadi rumpun lugawiyat atau linguistik ya. Nah, termasuk yang sekarang kita bahas. Nah, ada beberapa jenis antonim atau lawan kata. Ya, banyak sekali ini sahabat Asa. Kita bahas satu-satu ya. Yang pernah disebut dengan tadadun hadun atau binary antonimi. Jadi antonim jenis ini menutup adanya kemungkinan oposisi lain secara mutlak. Nah, contohnya hayyun dan mayitun yaitu kata hidup dan mati itu terdapat perbedaan yang sangat mutlak. Nah, jadi keduanya pembatas mutlak, oleh karena ini tidak mungkin ada bertingkat, nggak nah, ada istilah mati dikit atau hidup banyak itu enggak ada. Ya, ya mati ya hidup gitu. Jadi ini jenis antonim yang yang sangat uh, paling paling berlawanan. Nah, ada yang disebut yang kedua disebut dengan total Nih, conversens ini ya. Antonim ini adalah sifatnya melengkapi satu sama yang lain. Seperti kata ishtara yang berarti membeli dan ba'a yang berarti menjual. Artinya setiap ada orang yang menjual, pasti ada yang membeli. gitu. Nah Sama juga seperti walidatun, wanita yang sudah beranak, sudah melahirkan. Oh Berarti dia ada mauludun, ada yang dilahirkan. Karena mustahil akan ada walida dia udah melahirkan tapi anaknya mana? Oh sudah meninggal iya tapi sudah ada gitu. Ini ini lebih di bawahnya ya. Memang <tuh> apa ada lawan kata? Tetapi beda kalau yang pertama tadi itu berlawanan mutlak, kalau yang kedua ini berlawanan tapi melengkapi. Gitu ya. Ini disebut taut -taut aks ya. Yang ketiga ada tautat -taut mutadarij ada graded antonimi ini adalah antonim yang berupa pasangan kata saling beroposisi akan tetapi masih bergradasi ada jenjang atau tingkatan berupa kata nama-nama uh, santun ukuran atau satu tingkatan hitungan penanggalan nama jenjang kepangkatan ya contoh uh, mudah <tuh> antonimnya sulit akan tetapi kemudian kata-kata ini masih memiliki tingkatan yang namanya sulit itu enggak 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 satu tingkatan. Ada yang kesulitannya rendah, ada yang kesulitannya tinggi sekali. Itu. Jadi kalau dianggap berlawanan juga belum tentu sekelas gitu. Ada kemudahan sangat mudah sekali kayak mengerjakan soal itu kan ada soal yang sangat mudah, ada yang sangat sulit. Dan itu juga relatif dari satu orang ke orang lain, ya nah ini disebut dengan e, taldot mutadarij. jadi ada ada antonim yang berlawanan lalu ada juga disebut dengan vertikal antonimi atau taldot amudi e, antonim jenis ini merupakan pasangan kata yang menunjukkan dua arah yang vertikal e, menyamping tidak lurus contoh misalnya utara itu antonimnya timur. Karena bisa saja antonimnya adalah barat. Karena sifat antonim ini hubungannya tidak satu arah saja. Jadi kita sering menyebut gini. Utara ya lawannya selatan. Nah, itu vertikal. <tuh> itu, itu, itu vertikal secara langsung. Tapi yang yang disebut kalau saya, saya nyebut utara itu belum tentu di otak kita selain utara itu selatan. Ya, ada ada timur, ada barat gitu. Jadi oh berarti dia memiliki antonim lebih dari satu. Ya. Jadi arahnya arahnya banyak. Ini yang keempat. Yang kelima disebut tadad intidadi. Extensional antonymy. Antonim jenis ini adalah pasangan katanya menunjukkan dua arah yang sifatnya ekstensional. Ya, garis lurus. Kalau yang sebelumnya adalah amudi. Kalau sekarang itu ekstensional, berarti kalau timur ya lawannya barat. Atas lawannya bawah. Utara lawannya selatan. Jadi kebalikannya yang tadi. Depan ya lawannya belakang. depan lawannya belakang, betul. Atas lawannya bawah. Jadi itu arah. Jadi ini lawan yang sifatnya adalah berlawanan arah. Nah, yang keenam ada disebut dengan partial antonimi. Maksud dari antonimi ini adalah jika kata ini saling berlawanan tapi melupakan bagian darinya. Nah, ini dia parsial. Tadat Misalnya seperti kata kita pun antonimnya rilafun. Oh, berarti gilaf itu lawan kata, tetapi dia merupakan bagian dari kitab. Karena nanti kitab itu apanya? Isinya, daftar isinya, oh ini sampulnya. itu Yang ketujuh, Taldot Dairi. Cyclic Antonymy. Jadi antonim, sebuah kata memiliki hubungan putaran. Contoh, lawan kata hari Senin adalah Selasa. Uh, ataupun lawan kata musim kemarau adalah musim penghujan, karena dia menjadi siklus ya. Ya, mau sekarang kita musim penghujan nih, meskipun faktanya udah beberapa hari kalau di tempat saya tidak hujan panas sekali. Itu, nah, itu siklus. Uh, lawan kata, tetapi merupakan siklus hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin lagi itu siklus. Ya, kemudian <tuh> Uh, apa yang sifatnya uh, cycling ya dia siklus ya, nah, karena senin dan selasa merupakan perputaran. kata kemarau dan penghujan uh, merupakan putaran musim nah, oke okay. nah ini yang terakhir ada sembilan ada disebut dengan reng antonimi atau disebut dengan atau word rugby jadi sifat kata antonim jenis ini adalah uh, berperingkat Contohnya kepangkatan militer dari kopral sampai jenderal, kepangkatan akademik ya dari tenaga pengajar, asisten ahli yang sudah ada pejabat fungsionalnya sampai profesor guru besar. Nah ini eh, antonim, eh, tetapi sifatnya yang eh, pemeringkatan dan yang terakhir disebut tautot intisabi, affinity antonimi yaitu antonim yang jika setiap kata yang berantoni merupakan kelompok jadi jenis yang sama. Misalnya kata maus, berarti pisang, apel, tufa, murtukol, jeruk. Dari beberapa kata ini merupakan satu jenis, yaitu jenis buah-buahan. <tuh> jadi di bawahnya itu dia berlawanan itu ternyata kalau ditarik ke atas, oh jenisnya dia ini buah-buahan. Nah, itu disebut dengan uh, affinity antonimi. Nah ini Eh, sahabat Asa, sebagai prolog di segmen pertama, kita mengkaji setelah tahu oh, lawan kata. Ternyata, lawan kata itu tidak berlawanan 100%, ya. Ternyata ada sembilan jenisnya. Nah, setelah ini kita akan eh, coba breakdown bagaimana kalau kita lihat la, lafaz dan kata-kata itu ada di dalam Al-Quran. Nah, tapi dikit dulu, ya, kita akan break. Setelah jeda berikut ini, kita akan kembali insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic study series, Quranic Life, Prophet Manor, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, kita kembali lagi. Uh, setelah tadi kita lihat macam-macam uh, antonim yang ada, oh ternyata banyak ya. Nah sekarang kita coba lihat beberapa contoh yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Kita bisa lihat Uh, ada istilah uh, antonimnya itu uh, malam dan siang. Lail nahar. Ada ma'ruf dan mungkar. Ada langit dan bumi. Nah ini kita lihat langit dan bumi. Oh langit segitu luasnya kok lawan kata bumi. Berarti oh ini jenis apa? Kita bisa mulai ngira-ngira. Ada syukur dan kufur. Ada zahir dan batin. Ada matahari dan bulan. Nah ini matahari, bulan lawan kata tapi gimana? Nah, kita bisa mulai tahu oh ternyata jenisnya dari sekian jenis itu ini masuk yang mana? ada rahasia ada terang-terangan ada ibu anak gitu atau bayi dan anak ada kebaikan dan keburukan. Nah ada juga yang menarik adalah satu kata itu bisa berisi dua dua hal yang berlawanan seperti misalnya al-qar'u. al, al itu bisa berarti bersih, bisa berarti haid. Ada baina. Baina itu bisa berarti mengumpulkan, bisa memisahkan tergantung konteksnya. Ya. Eh ta'zir itu bisa azru itu ya. Itu bisa menghukum, bisa memuliakan. Konteksnya juga. Asyirah itu bisa berarti membeli, bisa berarti menjual. Ba'at itu bisa berarti sebagian, bisa semua. Ummah itu bisa berarti satu, bisa berarti banyak. Jadi kualitasnya. Sahir itu bisa berarti penipu. Kadang diartikan yang positif, alim. Gitu. Sholat. Wabiyahun wa sholawat. Nah sholat itu bisa berarti sholat arti yang biasa yang kita tahu. Bisa juga berarti tempat ibadah orang Yahudi. Jadi oh ternyata banyak ya jenis-jenis ada yang antonim betul-betul lawan kata, ada juga yang disebut dengan tempat ibadah Yahudi. Nah, kita bisa melihat terapannya di dalam kata-kata, padanan kata. Ya, misalnya pada malam dan siang. Ini kan kita lihat alail Al nahar Malam dan siang itu disebut sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, malam dan siang juga disebut sebagai karunia dan anugerah dari Allah. Ya, kemudian malam dan siang ini juga nama satuan waktu yang sering disebut dalam Al-Quran secara kuantitas waktu dan malam itu lebih banyak disebutnya. Malam dan siang ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang hanya diterima oleh orang yang cerdas, orang beriman yang memiliki pandangan visioner. pergantian malam dan siang ini juga bertahap ya, hampir nggak terasa. Kayak kalau sahabat Asa tadi dari dari siang ke malam itu kan ada melalui proses sore ya. Jadi remang-remang-remang-remang-remang gelap gelap gulita. Nanti kita dari malam ke Siang ada melalui fajar dan pagi, yang transisinya itu juga e, tidak terasa. Nah, pergantian malam dan siang ini juga terkait dengan benda-benda lain. Di dalam Al-Quran, sebut ya, ada siang, ada matahari, ada aktivitas, <tuh> dan malam nanti terkait dengan apa bulan dan istirahat itu disebut ya. Nah, kita bisa lihat e, perbedaan siang dan malam dalam rangka memahami secara lawan kata atau antonim di sini untuk bisa memahami siang kita perlu malam untuk bisa memahami malam kita perlu siang nah dan kita lihat ya secara penyebutan waktu di dalam Al-Quran ini Al-Fakir coba buatkan table ya ya satuan waktu yang disebut kurang lebih itu ada 193 kali waktu malam itu paling banyak disebut lail itu 73 kali. Lailan itu disebut 4 kali. Lailah itu disebut 8 kali. Bayatan disebut 3 kali. Sedangkan waktu siang, An-Nahar atau Naharan itu disebut 53 kali. ya nah Sisanya waktu pagi ini banyak variannya ya. Ada disebut al isrok al hudu ada bukrotan, ada al ibkar, ada asubhu, as ada al falak, ada al fajr. Ini waktu ada aduh ya, waktu pagi variannya paling banyak. Nah waktu pagi itu waktu permulaan bergeliatnya orang. Oh itu al gudu. Oh orang bersegera. Oh itu al ibkar atau bukrah. As Subhu. Al falak itu temanya adalah kejadian apa namanya yang menyeramkan. Jadi al falak terkait dengan kejahatan malam. Sekalipun itu artinya juga sama ya waktu pagi al-fajr itu juga dari yang hening cus gitu ya makanya ada invicar itu meledak jadi dan lain-lain waktu duha itu yang paling panjang oleh yang lain itu secara tematik pendek-pendek lalu ada waktu petang waktu produktif ada waktu yang lainnya nah ini satuan waktu yang jumlahnya 193 ini belum termasuk pembahasan tentang seperti misalnya layalin itu plural ya atau ya bitun bermalam atau asra berjalan di malam hari itu. Subhanallah di asra atau tuzhirun beraktivitas di siang hari. Karena Al-Qur'an memberikan definitif secara detail disebutnya seperti apa. Nah, kita lihat juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas itu menjelaskan kepada kita

terangkan kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam ini terus. Jadi nggak ada siangnya, malam terus sampai hari kiamat. Siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Ini menarik. Jadi malam dikaitkan dengan pendengaran. Karena pada saat malam hari, cahaya yang berkurang itu, Allah memberikan kepekaan yang lebih pada indera pendengaran kita. Maka, ini Al-Quran mem, uh, uh, ingin meli, memperlihatkan kepada kita, atau kita memahami konteks ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita kan given. Kalau udah Allah jadiin malam, siapa yang sanggup menjadikan siang? Nah, kalau nyala listrik itu bisa mati, bisa hidup, ya. tapi kemudian ketika kita di siang hari, kita percepat saya pengen malam sekarang, nggak bisa. Karena yang mendatangkan malam itu adalah Allah. Makanya kalau coba kalau seandainya Allah kasih siang terus, Allah kasih malam terus, dan ini sebaliknya ya, kalau tadi itu nikmat adanya cahaya, sekarang sebaliknya nikmat adanya malam. Qul ara'aytum in ja'alallahu alaikum nahara sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ya'tikum bilaylin taskununa fih, afala tubsirun. Ini kebalikannya, sahabat asa. Katakan, terangkan kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang ini terus menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ya. Jadi katakan ini kebalikannya tadi. Kalau hari itu siang terus itu nggak ada malam itu juga nggak nikmat. Jadi di siang itu yang lebih tajam bukan pendengaran tapi penglihatan. Nah, kita bisa melihat bahwa urgensi adanya pergantian ini. Adanya selain tahapan, adanya pergantian ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat puncaknya summer di beberapa tempat ya kita bisa melihat adanya white night yaitu malam yang tetap tetap terang itu orang-orang yang di negara tersebut akan menyadari betapa nikmatnya ketika ada betul-betul malam ya nah, coba kalau seandainya tidak ada pergantian itu selamanya begitu aja sampai hari kiamat siang terus nggak nikmat ya di negara-negara yang summer uh, summernya panjang malam uh, siangnya panjang itu itu juga kadang kita merasa capek sekali gitu. Sekalipun kelebihannya aktivitas kita jadi lebih longgar, lebih banyak gitu. Ya. Tapi tetap tidak tidak proporsional. Sehingga nikmat pergantian siang dan malam ini adalah satu karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata adanya malam, adanya siang itu adalah nikmat yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat asal ada beberapa contoh lainnya nanti yang bisa kita bahas, tapi kita jeda sebentar setelah ada break berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya, tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja. I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, kita kembali lagi setelah tadi kita menikmati adanya perubahan, adanya pergantian malam dan siang. Sekarang kita akan coba membahas tentang kekuasaan. Ini ayat yang sangat terkenal ya dari surat Ali Imran yang menggabungkan dua hal yang sekaligus ya. Sebelumnya kita sudah bahas tadi ya. Saya baca ayatnya, Sahabat Asa. minasyaitonirrajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وَتَرْزُقُونَ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ini frasa yang sangat luar biasa karena kita akan membahas tentang surat Ali Imran ini. Katakan, masyaAllah, Allah itu Malik al Muluk, pemilik kekuasaan, bukan lagi Malik ya, Malik raja, tapi Malik al Mulki pemilik kekuasaan. Karena ternyata ada raja yang nggak berkuasa. Nah ini kita lihat frasanya. Tuti til mulka Syahu, watan zio, mulka zio, watan memberi watan zio, watan zio, watan zio, watan itu watan pada orang yang engkau engkau watan zio, watan zio, watan zio, watan zio, watan zio, watan watan ini sekalipun berlawanan frasanya beda kekuasaan itu seringnya melenakan. Karena itu orang yang tidak amanah. Ya. Ketika dicabut kekuasaannya, ya sakit namanya dicabut sakit. Bukan sekedar diambil, dicabut paksa. Kekuasaan kalau membuat orang kemudian lena, tidak ingin lengser, tidak ingin berganti, dia sudah sangat mencintai kekuasaannya, diambil Allah. Dan bukan watak khudu rasanya. Wa Lalu ada lagi, watu'izzu. Watu'zillu. Memuliakan, dengan kekuasaan orang bisa dimuliakan dan dengan kekuasaan orang juga bisa dihinakan. Lalu ada tullilulaila finhar wa filail. Allah memasukkan yang menggantikan ya. Itu kan malam ke siang-siang ke malam gitu ya. Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati seperti telur ya. Kelihatan benda mati padat ternyata bisa ada kehidupan keluar dari sana. Sebelumnya jauh sebelum itu Allah keluarkan onta dari batu itu pada peristiwa di kaum Nabi Saleh itu ya kaum Samud ya atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup mohon maaf ada ibu-ibu yang mengeluarkan bayinya sudah dalam keadaan meninggal nah ini kita bisa melihat frasanya ada antonim pada surat ini di dua ayat ini ada watan ziu ada watuti jadi memberi itu versusnya mencabut tapi menjelaskan konsep kekuasaan bahwa kekuasaan yang hakiki sesungguhnya itu ada di tangan Allah. Jadi kalau kita memahami itu berarti kan kekuasaan secara utuh di tangan Allah. Sehingga orang apa namanya mengambil kalau mengambilnya sekedar diambil sih nggak apa-apa. Tapi ini kenapa frasanya keras sekali? Ya karena orang yang berkuasa dan kemudian dia sombong, dia menyaingi Allah. Dia merasa bahwa kekuasaannya itu di tangan dia, dia sanggup berbuat apa saja. Dan itu yang dilarang oleh Allah. Nggak boleh. Penguasa yang sombong itu akan kena tegur keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya frasa ini penting. Dan didahului dengan apa? Malikal mulki itu menunjukkan superioritas yang utuh. Bahwa Allah lah sesungguhnya pemilik kekuasaan yang mutlak. Jadi ketika kita diberi amanah, berkuasa, maka harusnya kita memahami bahwa Allah memberi dan Allah juga akan mencabut kapan saja. Ya, termasuk juga terkait dengan kekuasaan ini, kita faham tu'izzu man tasya' memuliakan, menghinakan. Itu juga Allah. Di tangan Allah. Karena kemuliaan dan kehinaan seseorang, itu sumbernya bukan dari dia. <tuh> Allah yang menganugerahkan, Allah yang memberi, memuliakan dan termasuk menghinakan, dan juga kalau dikaitkan dengan kekuasaan begitu. Berapa banyak penguasa yang dicintai, rakyatnya dihormati, dimuliakan, tapi juga tidak sedikit penguasa yang terhinakan ya dengan kekuasaannya disumpahi rakyatnya ya karena mendolimi rakyatnya maka ini tuzillu dengan tuizzu konteksnya adalah eh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-lail dan an-nahar ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Tetapi di sini lebih bukan bukan pada konteks nikmat waktu siang dan nikmat waktu malam, tapi pada konteks pergantiannya. Jadi eh, konteks kekuasaan masih bisa masih bisa dipakai. Bahwa pergantian siang dan malam itu soft lembut gitu ya. Maka ada jenis pergantian kekuasaan yang soft lembut seperti itu. Ada transisi yang normal, ada transisi yang damai. Ya itu harapannya pergantian kekuasaannya itu hingga menjadi tahap yang sempurna. Tapi ya tidak sedikit ya pergantian kekuasaan berdarah-darah. Pergantian kekuasaan diselingi dengan fitnah bahkan tidak jarang yang sampai ada pembunuhan dan lain sebagainya. Dan itulah manusia, tabiatnya yang awalnya mungkin dia tidak suka kekuasaan, tetapi kemudian menikmati fasilitas dari kekuasaan itu mengakibatkan dia lupa bahwa Allah adalah Malikal Mulki, pemilik kekuasaan mutlak yang memberi, mencabut, memuliakan, menghinakan dan lihatlah itu bergantian siang dan malam. Gitu kira-kira. Nah, terakhir itu ada kata ada frasa al hayy wal mayyit ya setelah tulijul laila fil nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy karena hidup dan kematian juga kekuasaan Allah kita ingin hidup lama agak lama tapi Allah yang punya kehendak kita bisa hidup lama atau sebentar masing-masing kita diberikan hidup yang berbeda-beda keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hidup kita sama rata. Ya, kadang kita berpikir keadilannya di mana? Itu situasional dan proporsional. Ya, kita punya orang tua yang hidup sampai 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 60, 50. Ada juga orang yang hidup hanya pada masih bayi meninggal dunia, masih anak-anak, remaja, atau sedang seger-segernya, yang sedang sehat-sehatnya juga ada. Karena otoritas pemberi kehidupan itu juga zat yang memiliki kekuasaan mutlak tadi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, frasa "antonim" lawan kata yang yang disebutkan di dalam dua ayat ini sangat dahsyat. Nah, ini eh, saya highlight hanya empat saja, berarti kita punya delapan kata yang berlawanan dengan jenis, silahkan Bapak dan Ibu eh, salihin, salihat, melihat. Ternyata lawan kata itu ada jenisnya, ada sembilan tadi. Itu dengan itu kita bisa memahami bahwa Al-Quran dalam menjelaskan segala sesuatu itu sangat gamblang, termasuk menjelaskan dengan lawan kata. Nah, itu frasanya dahsyat, ini banyak di dalam ayat ini. ini. Kalau kita lihat, ya sangat banyak sekali. Nah, itulah yang, yang kita bahas pada kesempatan kali ini, sahabat Asa dan tentu waktu yang terbatas membuat kita harus mengakhiri sebelum sesi atau seri yang ke-44 ini kita sudahi. Ada beberapa lesson learn, pelajaran yang bisa kita ambil dan kita bawa pulang sebagai take lesson-nya. Pertama, kita harus ingat bahwa Al-Quran ini sumber rujukan linguistik bahasa Arab. Sebelumnya, kelima kebahasaan oke, okay, tapi oral itu ya. Sebagai struktur gramatikal, <tuh> itu belum terbentuk. Itu yang pertama, Al-Quran ini sumber inspirasi bahasa Arab. Yang kedua, antonim ini berguna mengetahui kedalaman makna redaksi. Seperti tadi contohnya ya, siang dan malam dan dua ayat di surat Ali Imran yang sudah kita bahas. Yang ketiga, antonim ini merupakan cabang pendekatan kalau kita membahas Al-Quran dengan pendekatan ala ijaz al-bayani atau ala ijaz al-lughawi. Pendekatan kebahasaan yang menjadi ciri khas Kemujizatan Al-Quran dan bahasa Al-Quran itu detail rinci sekali. Diksi yang disebutkan sangat pas dan spesifik, sehingga berlaku sepanjang masa. Nah inilah kelebihan dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada semua manusia, sekalipun tidak mengetahui bahasa Arab, tapi dia bisa merasakan kedahsatan bahasa Al-Quran. Demikian, sahabat Asa yang bisa al sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini memacu kita untuk semakin suka dengan Al-Quran. Mungkin sebagian kita ngerasa, aduh saya kok nggak nggak bisa bahasa Arab. Tapi kita bisa menikmati dan barangkali itu memicu untuk kemudian terpancing ingin belajar bahasa Arab. Itu lebih bagus lagi. Insya Allah kita akan berjumpa pada serial selanjutnya. Sedikit ini mudah-mudahan eh, bermanfaat, memotivasi, dan semoga kita dijadikan termasuk Ahlul Quran dijadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Qur'an dikumpulkan bersama ahlul Qur'an kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku lu kauliada jazakumullahu Mari kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini di Pustaka Asa Quranic Study Series dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته